Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Cikgu Ayanti. Okey, hari ini kita ingin masuk kepada kursus asas pengurusan bab 1 pengenalan pengurusan. Okey, baiklah. Pertama sekali kita masuk kepada definisi pengurusan, iaitu pengurusan merujuk pada fungsi, proses dan aktiviti merancang, merorganisasi, memimpin dan mengawal usaha semua ahli organisasi dan menggunakan sumber organisasi untuk mencapai objektif organisasi yang telah ditetapkan dengan cekap dan berkesan. Okey, untuk pengetahuan anda semua, dekat mana-mana organisasi pun mestilah inginkan pengurusan yang baik yang cekap, di mana mereka ingin mengawal kesemua sekali sumber-sumber yang ada untuk mencapai matlamat organisasi. Jadi, apabila sesuatu organisasi itu ingin mencapai matlamat yang lebih berkesan, maka mereka perlu menguasai dengan lebih lanjut dan lebih terperinci mengenai bidang pengurusan supaya mereka dapat mengurus semua faktor-faktor dalam membangunkan matlamat dengan lebih berkesan dan cekap. Okey, aktiviti merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal dilakukan oleh pengurus, di mana setiap aktiviti perlulah dirancang dan kita haruslah melantik setiap pekerja-pekerja kita di bawah setiap bidang yang tertentu mengikut kecekapan dan kemahiran mereka. Dan pengurus juga perlu memimpin, iaitu membimbinglah mereka yang pekerja-pekerja untuk melaksanakan tugas dengan baik, serta mengawal tindak tanduk pekerja supaya pekerja dapat melaksanakan tugas mengikut arahan yang telah ditetapkan. Pengurus mempunyai tugas untuk menyelaras, mengembeling dan mengawal kerja orang bawahannya untuk mencapai matlamat organisasi, di mana setiap pekerja yang kita ambil untuk bekerja dekat dalam organisasi tersebut, kita perlu untuk kerah mereka dengan secekap dan sebaik mungkin untuk mencapai matlamat organisasi dengan lebih baik, di mana kita perlu agihkan tugas-tugas mengikut kecekapan serta mengikut bagaimana kita agihkan itu, orang kata macam kita agihkan mengikut pembahagian yang betul agar semua dapat merasai tugas-tugas tidak berat sebelah ataupun kita dapat melaksanakan tugas itu dengan adil dan seksama. Okey, pengurusan penting untuk membantu organisasi mencapai matlamat yang ditetapkan melalui perancangan, pengagihan dan penyelarasan sumber dalam organisasi secara berkesan dan cekap. Jadi, apabila kita melakukan pengurusan dengan baik, apabila kita organisasi kita dibangunkan, kita nak capai matlamat apa yang telah ditetapkan kat dalam organisasi itu. Jadi setiap perancangan, apa yang kita dah agihkan, tugas-tugas serta sumber-sumber yang kita agihkan, serta kita boleh juga selaraskan kesemua sekali dengan cekap dan lebih efisien. Okey, kedua, kepentingan pengurusan, di mana kepentingan pengurusan ni menyelaraskan sumber agar dapat diagihkan dan digunakan secara cekap dan berkesan, di mana apabila kita tahu pentingnya pengurusan ni, kita dapat melakukan pengagihan sumber-sumber kita yang ada, iaitu sumber tenaga buruh kita, tenaga pekerja ataupun sumber bahan mentah kita secara cekap dan efisien agar matlamat organisasi dapat dicapai. Okey, yang kedua, dapat menggunakan sumber secara cekap dan berkesan sekaligus membolehkan sesebuah organisasi mencapai matlamat. Okey, ini sama lebih kurang macam ayat tadi. Yang ketiga, membantu pengurusan sesebuah organisasi yang baik dan dapat membantu organisasi tersebut mencapai matlamat. Jadi, kalau kita lakukan, kita uruskan selenggara dengan baik, setiap sumber-sumber yang kita gunakan itu mestilah diselaraskan dan tiada berlakunya pembaziran ataupun ketidakcekapan dalam menggunakan sumber. Jadi, perlunya ada organisasi yang mantap dalam melakukan pengurusan tersebut agar sumber yang kita gunakan semuanya dapat digunakan dengan baik mungkin, sebaik mungkin.
Okey, yang terakhir menggunakan mengurangkan pembaziran sesebuah organisasi dengan menjimatkan kos aktiviti. Di mana kalau kita dapat menyelenggarakan semua sumber-sumber yang kita ada, kita tidak akan melakukan pembaziran dekat dalam organisasi dan kita dapat menjimatkan kos kita supaya organisasi dapat mencapai matlamatnya yang sebaik mungkin. Okey, yang ketiga kita pergi kepada fungsi pengurusan. Pertama sekali kita lihat kepada perancangan, di mana perancangan adalah merupakan satu proses yang melibatkan pengurus menentukan matlamat yang ingin dicapai dan menentukan tindakan yang paling sesuai untuk diambil di semua peringkat organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. Jadi, pengurus ni adalah merupakan orang yang melaksanakan perancangan yang telah dilakukan agar semua tindakan yang dilakukan diambil kira dekat semua peringkat, iaitu semua jabatan dekat dalam organisasi kita tu, kita boleh lihat sama-sama dalam menentukan matlamat yang ingin dicapai dengan sebaik mungkin. Okey, yang kedua kita lihat kepada pengorganisasian, di mana pengorganisasian ini adalah merupakan satu proses di mana ianya melibatkan pengurus dalam menyusun dan mengagihkan sumber-sumber organisasi untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan agar matlamat organisasi tercapai. Di mana kalau anda ingin tahu, setiap organisasi perlu melakukan carta organisasi di mana setiap jabatan ataupun pengagihan tugas-tugas mengikut kecekapan pekerja perlu dilakukan. Dan siapa yang menguruskan, iaitu ketua setiap jabatan tu, perlulah kita lantik untuk kita agihkan tugas-tugas dengan sebaik mungkin di bawah ketua masing-masing. Yang ketiga adalah kepimpinan, di mana kepimpinan adalah merupakan satu proses yang melibatkan pengurus cuba mempengaruhi gelagat pekerja agar mereka dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan cekap dan berkesan untuk mencapai matlamat organisasi. Di mana kalau kita lihat di sini, setiap pekerja memerlukan pemimpin ataupun ketua dalam mengawal mereka di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan agar kerja yang mereka lakukan mestilah cekap dan betul serta mengikut arahan yang tepat. Keempat, pengawalan, di mana pengawalan adalah merupakan satu proses yang melibatkan pengurus memantau prestasi kerja semasa dan mengambil tindakan untuk memastikan hasil akhir kerja tercapai seperti yang dijangkakan. Jadi pengawalan ni kita buat adalah kita pantau prestasi pekerja kita, di mana adakah pekerja kita lakukan kerja mengikut arahan dan mencapai apa yang kita inginkan dekat dalam organisasi, iaitu target kita. Jikalau tidak capai target ataupun apa yang kita inginkan dekat dalam organisasi, maka tindakan penambahbaikan perlulah dilakukan terhadap pekerja tersebut agar hasil akhir kita dapat dicapai seperti yang kita jangkakan. Okey, kita tengok kepada teori pengurusan. Pertama sekali kita lihat kepada teori pengurusan Henry Fayol 1916, di mana Henry Fayol adalah bergelar bapa pemikiran pengurusan disebabkan idea beliau yang masih digunakan sehingga hari ini. Okey, beliau telah mengenalpasti 5 fungsi-fungsi pengurusan yang khusus, di mana pertama ialah perancangan, kedua pengorganisasian, ketiga pengarahan, keempat penyelarasan dan yang kelima adalah pengawalan. Okey, beliau telah mencadangkan 14 prinsip mengikut pengurusan Henry Fayol. Okey, berikut adalah merupakan prinsip menurut Henry Fayol, di mana pertama adalah pembahagian kerja. Pembahagian kerja dapat meningkatkan produktiviti kerana pekerja menjalankan tugas yang khusus dengan demikian mengurangkan beban dan tanggungjawab pekerja. Jadi, pekerja-pekerja kita telah agihkan tugas masing-masing mengikut kepakaran dan kecekapan mereka dalam membangunkan organisasi itu. Jadi, tiadalah berlakunya beban kerja ataupun kerja yang berlebihan apabila kita dah agihkan tugas-tugas tersebut mengikut kecekapan dan apa yang telah ditetapkan. Okey, yang kedua kita lihat kepada autoriti. Fayol mentafsirkan autoriti sebagai hak untuk memberi arahan dan sebagai kuasa untuk menarik seseorang supaya menurut arahan tersebut.
Jadi ini lebih kepada kepimpinan ataupun ketua, di mana ketua berhak memberikan arahan yang sebaik mungkin kepada pekerja agar pekerja dapat melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Ketiga adalah disiplin. Asas disiplin ialah menurut arahan dan prosedur serta menghormati persetujuan yang telah dibuat di antara organisasi dan kaki tangannya. Di mana dekat dalam organisasi, mesti ada peraturan ataupun arahan yang khusus yang perlu diikuti oleh semua pekerja. Jadi, macam mana mereka ingin mendisiplinkan diri, mereka adalah perlu untuk mengikut peraturan dan arahan yang telah ditetapkan ataupun prosedur kerja yang telah ditetapkan dekat dalam organisasi agar organisasi lebih harmoni serta pekerja-pekerja menghormati persetujuan yang telah dilakukan oleh organisasi serta kaki tangannya. Okey, yang keempat adalah satu perintah. Fayol percaya bahawa seseorang pekerja mesti menerima arahan-arahan daripada seorang ketua sahaja. Ini dapat mengelakkan daripada berlakunya kekeliruan dan konflik di dalam penerimaan dan pemberian arahan. Jadi, kalau ikutkan dekat dalam Henry Fayol ni, setiap jabatan tu perlulah dilantik satu ketua, iaitu tidak melebihkanlah ketuanya agar arahan yang disampaikan oleh seorang ketua saja dan tidak berlakunya kekeliruan ataupun konflik terhadap proses kerja pekerja. Sebab pekerja ni hanya menurut arahan daripada seorang ketua saja dan tidak menurut kepada pelbagai ketua, supaya mereka dapat laksanakan tugas tu dengan lebih cekap dan tidak berlakunya kekeliruan. Okey, yang seterusnya adalah satu arahan, di mana aktiviti yang mempunyai objektif yang sama hendaklah disatukan di dalam satu rancangan dan diurus oleh seorang ketua sahaja. Dan ini sama seperti tadi, cuma arahannya adalah dikeluarkan oleh seorang ketua sahaja agar objektif yang sama boleh dicapai. Ni kalau macam banyak ketua yang dilantik, mungkin pekerja akan keliru yang mana satu ketua yang perlu diikuti dan kat situ objektif sukar untuk dicapai. Okey, seterusnya mengutamakan kepentingan organisasi, di mana kepentingan organisasi hendaklah diutamakan daripada kepentingan peribadi atau individu. Objektif-objektif organisasi yang paling penting daripada objektif individu itu sendiri. Jadi, apabila pekerja tu bekerja dekat dalam organisasi tu, mereka haruslah utamakan kepentingan di dalam organisasi itu dan bukanlah daripada diri sendiri, kerana apabila mereka masuk dekat dalam waktu bekerja, mereka harus memikirkan mengenai komitmen dekat dalam kerja mereka agar objektif organisasi dapat dicapai. Okey, seterusnya adalah pembayaran upah, di mana pekerja mestilah dibayar dengan bayaran yang sewajarnya. Kerjasama, sokongan dan ketaatan dapat diperolehi daripada pekerja yang diberi bayaran sewajarnya dengan perkhidmatan mereka. Jadi, untuk pemilik syarikat ataupun organisasi itu haruslah melihat pembayaran upah ataupun gaji pekerja itu adalah dilakukan dengan sewajarnya ataupun mengikut peringkat yang betul, supaya tiada berlakunya gaji yang kurang ataupun berat sebelah dan sebagainya. Jadi, kalau ikut kepada kecekapan serta bidang tugas, kita haruslah mengikut gaji yang betul dan kita perlu berikan kepada pekerja-pekerja kita. Seterusnya, kita lihat kepada pemusatan. Walaupun pengurus bertanggungjawab sepenuhnya ke atas organisasi, kaki tangan bawahan hendaklah juga diberi kuasa yang cukup untuk menjalankan tugas dengan efektif. Okey, ini lebih kepada kita lihat kepada keseluruhan organisasi, di mana tidak semestinya kita hanya lihat kepada ketua atau pengurus sahaja yang bertanggungjawab terhadap organisasi, tetapi keseluruhan termasuklah kaki tangan bawahan yang bertanggungjawab dalam membangunkan organisasi ataupun melaksanakan tugas dengan baik. Seterusnya, kita pergi kepada rantaian pemerintahan,
di mana rantaian pemerintahan ini menunjukkan hierarki autoriti bermula dari peringkat atasan hingga ke peringkat bawahan di dalam struktur organisasi. Rantai autoriti ini juga menunjukkan arah aliran komunikasi formal di dalam organisasi. Jadi kat sini kita lihat pekerja-pekerja ni perlulah mengikut rantaian pemerintahan, di mana apabila mereka ingin merujuk ataupun mengajukan soalan ataupun sebagainya, komplain dan sebagainya, mereka perlu ikut rantaian pemerintahan, di mana pekerja bawahan pergi kepada ketua, iaitu pengurus, pengurus pergi kepada atas lagi daripadanya. Dia tidak, orang kata apa, rantaian pemerintahan ini tidak boleh terus daripada pekerja bawahan pergi kepada terus kepada pekerja atasan. Dia mesti melakukan sesuatu, orang kata apa, perbincangan ataupun ingin melakukan komplain ataupun report dan sebagainya adalah melalui saluran yang betul, mengikut rantaian yang betul, supaya apa yang pekerja tu sampaikan tu adalah haruslah di bawah ketua masing-masing, dan kita tidak perlu pergi terus kepada atasan supaya tidak berlakunya kekeliruan ataupun tindakan tidak dapat diambil. So, rantaian organisasi ni adalah menunjukkan aliran komunikasi formal di kat dalam organisasi tersebut. Seterusnya kita pergi kepada susunan, di mana Henry Fayol ada menggunakan prinsip susunan material dan sumber manusia, yang mana material dan manusia itu hendaklah ditempatkan di tempat yang betul mengikut masa yang tepat. Jadi ni lebih kepada susunan material atau ataupun bahan mentah ataupun sumber manusia, iaitu pekerja kita. Di mana apabila kita ingin melakukan pengurusan dengan lebih cekap, kita haruslah menyusun atur setiap sumber yang ada tu dengan sebaik mungkin. Okey, seterusnya kita pergi kepada keseimbangan, di mana pekerja hendaklah diberi layanan dan keadilan yang seimbang untuk melahirkan ketaatan mereka kepada organisasi. Jadi dekat sini keseimbangan ni orang kata lebih kepada hubungan pekerja dengan ketua ataupun pihak atasan, di mana apabila layanan diberikan dengan baik untuk semua peringkat organisasi, semua peringkat dalam pekerja dalam organisasi itu, maka akan lahirlah ketaatan terhadap organisasi, iaitu pekerja akan merasakan sayang dekat dalam organisasi itu dan akan terus bekerja dekat organisasi itu. Seterusnya kita tengok kepada kestabilan personal, di mana firma yang berjaya mempunyai kumpulan pengurus yang stabil, pihak pengurusan atasan hendaklah mengimplementasikan amalan yang menggalakkan penglibatan kaki tangan kepada organisasi. Okey, jadi apabila kita nak dah wujudkan satu struktur organisasi yang baik, maka kalau kita boleh lakukan ambil tindakan alternatif lain untuk menggalakkan penglibatan semua kaki tangan untuk membangunkan organisasi. Sebagai contoh, mungkin kita akan lakukan satu kursus ataupun seminar terhadap pembangunan pekerja-pekerja, supaya dekat situ berlakunya kestabilan personal untuk setiap orang dekat dalam organisasi itu, agar kesemuanya dapat perlibatan yang baik dekat dalam organisasi, agar semuanya cekaplah senang cerita, iaitu sentiasa menambah baikkan diri dari masa ke semasa. Okey, seterusnya kita lihat kepada inisiatif, di mana kaki tangan hendaklah diberi kebebasan untuk memajukan dan mengimplementasikan rancangan. Jadi, apabila rancangan telah dibuat, arahan telah diberikan, maka kaki tangan perlulah melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan agar matlamat organisasi dapat dicapai. Seterusnya kita lihat kepada kekitaan, di mana keharmonian dalam kalangan kaki tangan mewujudkan perpaduan dan keteguhan organisasi. Jadi ini lebih kepada semangat kekitaan ataupun semangat kerjasama dalam kalangan semua pekerja dalam organisasi itu, supaya mereka semua dapat
bekerjasama, dapat mewujudkan perpaduan dan harmoni dekat dalam organisasi itu, supaya pelaksanaan segala kerja dan tindak tanduk dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Okey, seterusnya kita pergi kepada teori pengurusan Gulick dan Urwick 1937. Di mana menurut teori ini, teori ini ada menyenaraikan tugas-tugas pentadbiran sebagai POSCOP, di mana akronim ini diwujudkan dengan merangkumi huruf-huruf pertama perkataan-perkataan. P iaitu planning, O iaitu organizing, S iaitu staffing, D iaitu directing, CO coordinating, R reporting dan B budgeting. So kita lihat satu-satu setiap akronim dekat dalam teori pengurusan Gulick dan Urwick. Pertama sekali kita lihat kepada merancang, iaitu planning, di mana dalam tugas ini adalah menentukan perkara yang mesti dilakukan dan cara melaksanakan. Jadi setiap organisasi yang baik perlulah lakukan perancangan agar setiap perkara yang dilakukan tu dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Kedua, mengelola, iaitu organizing, iaitu membentuk satu struktur formal tentang pembahagian kuasa dalam menyempurnakan tugas atau tugas aktiviti yang telah dirancang. Jadi kat sini lebih kepada struktur organisasi itu sendiri, di mana kita ada lantik ketua, siapa di bawah ketua tu, siapa anak buahnya, dan daripada situ tugas-tugas dapat diagihkan dengan sempurna mengikut kepada semua pekerja dekat dalam organisasi itu. So, seterusnya kita lihat kepada mengisi tenaga, iaitu staffing. Fungsi tentang tenaga pekerja seperti melantik baru atau melatih pegawai yang sedia ada, dan juga mengatur suasana tempat kerja yang memuaskan. Kat sini lebih kepada pekerja-pekerja kita, di mana kita akan lantik, kita akan pilih pekerja-pekerja bawahan kita, dan kita perlu mengagihkan, menyusun, mengaturkan suasana tempat kerja pegawai yang sedia ada ataupun yang baru dilantik untuk kita membangunkan organisasi itulah. Jadi kalau tiada pekerja ataupun tiada staff, macam kurangnya staff kat situ, mungkin kita berlakunya kesukaran dalam membangunkan organisasi. Okey, seterusnya kita pergi kepada mengarah, iaitu directing, di mana tugas membuat keputusan dan memberi arahan dan tunjuk ajar kepada kakitangan, di mana ini lebih dilakukan oleh ketua. Ketua ni ataupun penguruslah yang memberikan arahan kepada pekerja bawahannya agar dapat dilakukan tugas-tugas tu dengan sebaik mungkin. So, seterusnya kita lihat kepada menyelaras ataupun coordinating, menyampaikan maklumat kepada pihak atasan atau bawahan melalui rekod-rekod kajian dan pemerhatian. Okey, jadi ini lebih kepada kita nak lihat apa maklumat yang disampaikan tu mengikut prosedur yang betul lah, dan mengikut pemerhatian yang betul. Tak kisahlah daripada pihak atasan ataupun pihak bawahan. Jadi kita selaraskan bagaimana maklumat itu hendak disampaikan. Seterusnya kita tengok kepada melapor, iaitu reporting, menyampaikan maklumat kepada pihak atasan atas pihak atasan dan bawahan melalui rekod-rekod kajian dan pemerhatian. Jadi apabila kita lihat kesemua maklumat yang kita dapat tu, kita boleh melakukan laporanlah terhadap kerja-kerja yang kita buat. So, ni lebih kepada pekerja bawahan yang melakukan reporting, iaitu laporan terhadap ketuanya. Okey, seterusnya kita pergi kepada merangkakan belanjawan, iaitu budgeting. Ianya adalah mengendalikan urusan keuangan dari segi peruntukan, perbelanjaan dan kawalan. Okey, ni lebih kepada keuangan, di mana kita kat situ kita perlu buat perancangan ataupun kita lihat peruntukan kita banyak mana, dan apabila berlakunya sumber
kos kita macam lari bajet dan sebagainya, kita perlu lakukan kawalan terhadap keuangan kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada peranan pengurus dan proses pengurusan. Pertama, kita lihat merancang, iaitu di mana di bawah merancang ni kita lihat kepada peranan pengurus. Okey, pengurus ni berperanan dalam menetapkan matlamat dan objektif organisasi. Jadi kat sini pengurus ni dia lebih kepada dia menetapkan matlamat dan objektif kepada jabatannya supaya pekerja-pekerja di bawahnya dapat mengikut arahan serta menghasilkan sesuatu kerja yang betul dan baik dan cekap mengikut matlamat dan objektif yang telah ditetapkan oleh pengurus itu tadi. So yang kedua, menentukan bagaimana mencapainya, iaitu perancanganlah, di mana macam mana dia merancang dan membahagikan tugas-tugas tu kepada semua pekerja-pekerjanya. Okey, yang ketiga, mengumpul dan menganalisis maklumat, di mana mereka perlu mengumpul setiap maklumat daripada pekerja-pekerja bawahan untuk dianalisis dan dilihat prestasi setiap pekerja, prestasi syarikat bagaimana, supaya kalau berlakunya sesuatu yang maklumat yang dia dapat tu tak mencapai matlamat yang telah ditetapkan, jadi kat situ dia boleh analisis serta lakukan tindakan susulan daripada apa maklumat yang dapat tadi. Okey, seterusnya, menentukan tugas yang perlu dijalankan bagi mencapai matlamat. Jadi tugas-tugas tadi itu perlulah dilaksanakan oleh semua pekerja dan termasuk pengurus itu sendiri untuk mencapai matlamat besar organisasi itu. Okey, seterusnya kita lihat kepada proses pengurusan. Proses pengurusan ni dia ada 4, iaitu di mana memilih matlamat untuk organisasi dan subunit. Kedua, membentuk program untuk mencapai matlamat dengan cara sistematik. Ketiga, manusia dan masa diutamakan, di mana kebolehcapaian dan boleh diterima oleh pekerja. Keempat, mengutamakan sumber manusia dan jangka masa, di mana objektif pencapaiannya adalah realistik dan jangka masa adalah berpatutan. Okey, so kita tengok dekat sini. Okey, fungsinya adalah merancang, di mana menentukan aliran tindakan serta aktiviti yang dibuat dekat sini adalah contohnya dekat sini, membuat unjuran, menetapkan objektif, menetapkan strategi, membina program, memperuntukkan belanjawan, menentukan dan membina prosedur serta menggubal dasar. Okey, kat sini kita lihat macam mana perancangan dibuat dan apa aktiviti yang telah dirancang untuk dilakukan. So ini adalah merupakan contoh yang boleh kita lihat dekat dalam proses merancang. Okey, seterusnya kita lihat kepada mengelola, di mana peranan pengurus ni bagaimana untuk mendapatkan kemudahan staf, sumber, bahan dan lain-lain. Okey, kat sini kita nak tengoklah bagaimana pengurus ni ingin tarik pekerja-pekerja, bagaimana mendapatkan kemudahan yang sewajarnya dekat dalam jabatan tu serta sumber bahan mentah mereka. Dekat situ pengurus perlulah cekap dalam melaksanakan dalam mendapatkan kesemua yang dimaksudkan tadi. So, seterusnya menentukan rangka kerja yang cekap melalui proses penentuan kerja ataupun pembahagian tugas. Jadi, pengurus ni perlulah melakukan satu plan tindakan dalam memberikan tugas-tugas kepada anak buahnya agar dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Seterusnya, membahagikan kumpulan kerja dalam bentuk susunan atau struktur organisasi tertentu, di mana setiap pekerja tu akan dibahagikan mengikut kumpulan ataupun orang kata apa, kecekapan dia lah. Walaupun dalam satu jabatan tu mungkin ada pembahagian tugas mengikut susunan kerja ataupun struktur yang tertentu. Seterusnya, menentukan struktur kewibawaan dan mekanisme organisasi, di mana kat sini
apabila orang kata pengurus tu dapat mengelola organisasi itu dengan baik, maka ianya akan menentukan kewibawaan serta mekanisme yang baik oleh organisasi itu sendiri. Okey, yang seterusnya, membina dan mendefinisikan kaedah dan prosedur di mana mereka, selain daripada membuat perancangan itu tadi, mereka juga perlulah mengetahui dengan betul apakah maklumat-maklumat dekat dalam organisasi itu dan dapat menyampaikan maklumat tersebut kepada pekerja bawahan, serta memilih dan memberitahu staf mengenai sumber yang ada atau tersedia atau yang boleh diperolehi. Ini macam lebih kepada sumber bahan mentah ataupun sumber kemudahan yang ada tu, adakah tersedia ataupun sebagainya. Ni lebih kepada arahan pengurus untuk pekerja bawahannya agar mereka dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan sebaik mungkin. Seterusnya, kita lihat kepada proses pengurusan dekat sini, dekat bahagian mengelola ni. Untuk matlamat, dianya adalah menyusun dan mengaitkan tugas ke arah pencapaian objektif. Lepas tu, kita lihat kepada memilih dan menetapkan sumber manusia yang berkelayakan dalam organisasi. Okey, antara aktiviti cadangan di sini adalah menubuhkan struktur organisasi, iaitu carta organisasi yang baik, menetapkan hubungan, di mana hubungan yang baik di antara pekerja bawahan, pertengahan ataupun pekerja atasan, mewujudkan deskripsi tugas penjawatan, di mana ianya lebih kepada tugas-tugas setiap pekerja dan orang kata detail ataupun huraian tugas-tugas mereka tu dengan lebih mendalam lagi. Menentukan sumber manusia, di mana sumber-sumber yang ada, iaitu sumber bahan mentah ataupun sumber manusia, digunakan dengan cekap dan sebaik mungkin. Menjalankan orientasi untuk pekerja yang baru. Menjalankan latihan kepada pekerja yang sedia ada untuk penambahbaikan kecekapan ataupun kemahiran, serta membangunkan kerjaya. Okey, yang seterusnya kita lihat kepada memimpin, iaitu peranan pengurus di sini adalah mengambil daya usaha dan inisiatif dalam menggerakkan sesuatu. Jadi ianya lebih kepada pemberian arahan lah kepada pekerja bawahan. So, memimpin dan menentukan hala tuju kepada kumpulan, di mana ianya adalah merupakan tugas pengurus tu dalam membahagikan setiap pekerja tu kepada kumpulan-kumpulan, serta mereka memimpin dan menentukan hala tuju kumpulan pekerja tu sendiri. Okey, seterusnya kita lihat kepada menentukan jangka waktu dan kos, di mana ianya lebih kepada menentukan kecekapan pekerja tu, itu memberikan jangka masa dalam menyiapkan kerja serta kos yang digunakan dekat dalam setiap kerja dekat dalam jabatan tersebut. Mengeluarkan arahan, memberi panduan, dorongan dan rangsangan kepada pekerja-pekerja bawahan, dan memberi bimbingan, latihan, teguran dan tunjuk ajar dalam mencapai sesuatu matlamat kepada pekerja bawahan. Jadi kita tengok proses pengurusan di sini, di mana untuk memimpin ni, matlamatnya adalah menghasilkan tindakan yang perlu untuk mencapai objektif yang ditetapkan. Jadi aktiviti yang dicadangkan adalah menangani perubahan jika berlakunya perubahan persekitaran dalaman ataupun luaran. Kedua, mengurus konflik jika berlakunya perselisihan faham antara pekerja dan pekerja dan sebagainya. Menyelaraskan kerja-kerja atau tugas, iaitu task, itu kerja yang diberikan oleh ketua atasan kepada pengurus, dan pengurus perlu selaraskan kerja-kerja tugas kepada perlu agihkan kepada pekerja bawahan bagaimana dia ingin selaraskan kerja-kerja tersebut dengan sebaik mungkin. Seterusnya, motivasi. Motivasi adalah sesuatu perkara positif yang perlu ada dekat dalam diri. Dan seterusnya, menurunkan kuasa jika berlakunya perpindahan pekerja
pemberhentian pekerja. Jadi macam mana dia nak turunkan kuasa kepada orang lain untuk menggantikan tugas pekerja tadi itulah. Okey, seterusnya kita lihat kepada mengawal. Mengawal, peranan pengurus kat sini adalah menyelia proses pelaksanaan. Jadi dia akan melihat kepada proses pelaksanaan tu dan macam mana cara dia untuk mengawal. Okey, kedua kita lihat kepada membuat pemerhatian dan pencerapan. Ini lebih kepada prestasi setiap pekerja. Okey, membuat penilaian prestasi. Membuat laporan mengenai kemajuan. Jikalau ada kemajuan, perlulah dibuat laporan. Dan jikalau ada kemunduran juga perlu dilakukan, perlu dibuat laporan serta tindakan susulan yang perlu diambil. Okey, seterusnya membetulkan kesalahan dan penyelewengan jika berlaku dekat dalam pekerja. Membuat penilaian di peringkat-peringkat pelaksanaan perancangan. Jadi perlulah kita pengurus tu membuat penilaian apa yang telah dirancang tu adalah baik ataupun perlu dilakukan penambahbaikan. Okey, so kita lihat kepada proses pengurusan dekat sini di bawah bidang mengawal. Jadi matlamat adalah menentukan kemajuan ke arah pencapaian objektif sebagaimana yang telah dirancang dan ditentukan. Jadi aktiviti yang diberi contoh di sini adalah menyediakan sistem ganjaran, membuat tindakan pembaikan dan pembetulan, melaksanakan aktiviti pengukuran pencapaian organisasi, menetapkan piawai prestasi serta mewujudkan sistem laporan maklum balas. Okey, sekian, terima kasih, itu saja untuk bab 1. Diharap agar anda semua dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh cikgu sebentar tadi. Kepada yang belum subscribe, mohon anda subscribe channel ini dan jangan lupa like, komen dan share untuk penambahbaikan saya pada masa akan datang, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa next class. Bye bye.